dirasakan apabila ada seorang gadis yang sanggup terjah ataupun melawat tandas-tandas awam di Malaysia untuk memastikan sendiri dan mengkritik tahap kebersihan tandas-tandas tersebut. Dikala orang lain geli dan merasa jijik dengan tandas awam, Marissa Wong tampil dengan segmen yang menarik perhatian ramai, iaitu Mari Berak Bersama Marissa. Dan bersama-sama Yaya di studio hari ini, tuan badannya sendiri iaitu Marissa Wong, si cantik manis. Hai. Kan? Kita tengok dekat IG, kat TikTok, lawa. Dekat depan-depan lagi lawa, geng. Bersama-sama Yaya hari ini, Marissa Wong, untuk Marissa kongsikan serba sedikit tentang tinjauan beliau tentang tandas-tandas awam di Malaysia. Dan di kesempatan ini juga, saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat Marissa atas kesudian Marissa untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini. Dan sebelum saya nak tanya lanjut lagi tentang review tandas Marissa ni, mungkin Marissa boleh perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan Marissa. Okay. Nama saya Marissa Wong. Saya berasal dari Subang Jaya dan sekarang saya suka review tandas. Memang ada tagline, Mari Berak Bersama Marissa Wong. Mungkin you boleh ceritakan dengan lebih detail. Kalau tengok muka you ni nak kata Chinese sangat pun tidak. Nak kata ni... Sebenarnya saya rojak lah, campur. Mak saya orang Thai. So, papa saya orang Cina, Malaysia. So, saya mix Thai Chinese. Sawadee Marissa Wong ka. Tanpa membuang masa lagi, juga yang soalan pertama buat Marissa. Marissa, semua orang nak tahu kenapa dan bila bermulanya, tercetusnya idea Marissa nak review tandas ni. Oh, sebenarnya saya sudah start tahun lepas. Saya suka main TikTok lah. Dan satu hari saya tengok banyak orang review makanan. Jadi saya pun macam nak buat konten tapi tak nak buat makanan sebab terlalu banyak. Dan saya pun ada idea lah kenapa orang review tandas tak review apa yang akan terjadi. So saya buat segmen Mari Kita Berak Bersama Marissa review tandas. Dan saya memang kat rumah saya tak akan masuk tandas punya. Bila saya keluar saya baru suka guna orang punya tandas. I memang tak ada rasa bila nak guna tandas di rumah. So sebenarnya apa inspirasi Marissa untuk buat semua ni? Dulu COVID kan, bila COVID saya pun tak boleh cari kerja, habis graduasi. So saya pun ada kat rumah lah. Tak tahu nak buat apa. So saya pun tengok banyak TikTok. Saya pun try buat video sini, video sana. Pun macam biasa je. Jadi ada satu hari saya nak buat, saya ada idea nak buat video yang akan membenefitkan orang, masyarakat Malaysia. Suddenly macam tu nak buat content yang unik. But kenapa you specifically memilih tandas? Sebab saya fikir tandas itu penting. Bila kita keluar, kita pun akan guna tandas kan. Dan bila kita makan kat restoran, kita pun akan pergi ke tandas. Kalau makanan sangat sedap, itu tandas teruk, kita punya mood pun tak akan bagus. So saya fikir tandas itu sangat penting lah. Sepanjang 2 tahun ni, tandas apa yang you cover? Tandas apa pun saya cover. Dari tandas dalam lapangan terbang pun ada, KLIA pun pernah, shopping mall semua ada. Tandas kat open house tahun lepas untuk hari raya untuk Prime Minister kita pun ada. Saya pun pernah pergi berak kat sini. Banyak VIP sudah duduk atas jamban itu. Dan saya pun ada review tandas kat radio-radio. R&R, hospital pun ada. Saya masuk hospital, saya pun review tandas hospital. Bukan sahaja cirit-pirit, saya memang ada try. Tandas perempuan pun ada. Kadang-kadang saya ada intern pun tandas lelaki pun ada. Dan tandas OKU pun ada. So, macam mana pula dengan tandas yang berbayar? So, you guna duit you sendiri untuk... Kalau bayar, saya pun guna duit saya sendirilah. Untuk try. Kalau tak bagus, saya memang kejam punya. Kalau bayar dan kotor, saya memang sangat marah. So, buat masa ni, tandas yang berbayar, mana you rasa macam mesti kotor juga? And you rasa paling mahal lah? Saya fikir yang tak berbaloi, KLCC. Sebab bayar, tapi tandas itu maintenance dia pun so-so je. Tandas ni dia perasan lah. Nampak saya dia siram air sendiri. Sensor memang sudah rosak itu flush. Siap ada tisu lagi. Tandas ini bila saya berakkan, memang itu air tak sampai buntut. Dan itu flush buntut saya semua basah. Sebab bayar, tapi tandas itu maintenance dia pun so-so je. Sebab dia tak renovasi sangat. Tapi yang berbaloi gardens. Trying 5 Malaysian Ringgit's Toilet Gardens Mall. Did you know? It is actually for the whole day, unlimited pass.
The Garden Small. Oh, yeah. Memang RM5 boleh guna satu hari. Bukan sekadar masuk satu kali. Dia ada music, dia ada sabun, ada lotion. Semua ada. So, bayar satu kali? Bayar satu kali boleh guna satu hari. Wah, tu favorite itu you yang, tu? Yang favorite saya punya. Oh, yang kena bayar lah. Bila saya pergi garden, saya mesti pergi. Tapi mahal lah, RM5. Ah, RM5 lah tapi satu hari. Oh, you boleh berak tiga kali. Mandi tak boleh lah? Mandi tak boleh lah. Alamak. Karena guna lotion semua pun boleh. Dalam toilet tu ada lotion. Dan lotion mahal-mahal punya. Okay, so Marissa, ramai nak tahu sebenarnya apakah motif dan tujuan Marissa buat semua ni. Adakah sebab hiburan, awareness, ataupun nak you memang purposely nak beri maklumat kepada umum lah yang toilet ni elok, toilet ni tak elok. Sebenarnya saya nak buat awareness, tapi saya pun nak jadi hiburan juga sebab saya tak nak orang serious sangat lah. Yeah. So saya buat macam, memang saya jujur lah. Saya cakap macam macam bagaimana saya rasa lah dalam tandas itu pada masa itulah. So saya akan buat macam, saya nak buat macam awareness sebab saya fikir Malaysia ni banyak turis. Tapi turis suka cakap tentang makanan Malaysia saja. Tengok macam Jepun kan. Bila orang pergi Jepun, dia akan cakap itu jamban boleh cakap punya. Boleh nyanyi juga. Ada music semua. Tapi Malaysia makanan saja. Dan tandas pun ada orang review tak baik sama itu. Dan saya pun fikir Malaysia punya tandas memang signature tau. Dia memang akan basah punya. Sebab masyarakat Malaysia suka main air. Banjir semua. Cuci dalam tak cukup, cuci luar. Kadang-kadang cuci itu jiran juga. Setiap kali tau. You pernah kena ke itu jiran? Dan setiap kali itu jiran cuci kan, saya pakai slipper. Saya fikir Malaysia punya tandas memang mesti tukar cara masyarakat guna lah. Kan sebab Asian, Asian punya toilet. Asian guna. Tapi kat Thailand pun ada air. Tapi orang tak main air. Oh. Ya, orang guna dalam je. Dia tak cuci dinding. But orang kata kat Singapura punya toilet pun kena kering. Kena tak boleh kering, basah. Tak basah. Dan selepas saya review banyak tandas, saya sudah nampak result lah. Sebab tengok government sekarang pun cakap pasal tandas. Sebabnya semua ini start dari video-video kecil-kecil yang macam ini. Bila orang discuss tentangnya banyak, so government akan ada awareness lah. Betul. Untuk upah suai, experience masyarakat, kebersihan, image negara. So tandas ini image negara. Ada tak orang-orang ternama lah yang notice kehadiran you tentang bagi review tentang tandas ni? Oh, ada banyak. Ada banyak celebrity notice. Ada banyak orang, masyarakat, rakyat pun notice. Owner-owner premise pun notice. Yeah. Hospital pun ada. Marissa, ada juga yang cakap yang you ni buat paid review untuk tandas ni. Adakah ia benar ataupun Marissa buat review tandas ni disebabkan passion? Paid review ataupun passion? Okay, sebenarnya saya nak kata saya passion. Saya passion tandas. So, bila paid review kan, itu bonus. Paid review tu, dia jemput saya pergi tandas sebab dia tahu saya buat content tandas. Dan kadang-kadang kedai itu, dia nak jual makanan dia. Tapi dia nak create awareness kat branding dia. So saya pergi sana, saya berak sahaja, saya akan dapat advertise nama brand dia. So kadang-kadang paid review tu bukan untuk paid review tandas itu per se, tapi paid review untuk macam create awareness brand dia ada kat situ lah. Tapi kadang-kadang pun ada orang suruh saya buat paid review sebab dia seorang interior design. So macam company-company renovation, dia akan suruh saya buat review. Dan ada juga petrol-petrol station pun ada buat paid review sebab mereka pun ada competition. Kalau bersih, mereka akan menang. Macam let's say Shell pun ada competition kat Shell. BHP pun ada cabangan mana yang paling bersih. Dan selepas saya review tandas, banyak station-station minyak sekarang pun bersih. Kalau 10 tahun dulu, memang sangat kotor punya. But how do you know? I check before. Last time I go toilet before. Dan sekarang saya masuk tandas, sekarang memang sangat bersih. But you started review tandas ni with no paid, right? No paid. I sponsor sendiri masuk tandas. Sebab berak tu free mah.
Ya. Barat tu free, masuk barat sahaja. So saya punya revenue margin semua pun 100%. Edit pun sendiri. Setiap hari saya pun mesti masuk tandas kan. Saya pun carilah tandas-tandas yang interesting. So selama 2 tahun you dah buat checking-checking tandas ni kan. Dah berapa banyak tandas and berapa lama masa yang Marissa ambil untuk check untuk setiap satu tandas tu? Saya sudah review agak-agak 200 lebih tandas. 200 lebih. 200 lebih itu sedikit tau. Sebab satu tahun ada 365 hari. So, yang saya tak review tu sembelit lah tak ada tengok. Saya memang will try to berak kat situ. Sebab experience dia memang penting bila review tandas lah. Like, macam selesa ke tak selesa memang, ke? Ada yang masuk tu, saya sudah hilang rasa nak berak. Sebab kotor sangat. Dan saya akan rating based on bau dia, ada music tak, ada aircon atau ada kipas dan air lah. Mesti ada air. Tu kalau you nak bagi A+ tu, kena modern, bau tak ada, ada music macam tu ke? Sebenarnya A+ tu saya tak banyak requirement. Tak payah cantik pun. Asalnya bersih. So bila masuk mesti ada air, mesti ada tisu dan jamban itu mesti lengkap. Ada banyak jamban tak lengkap, tak ada itu penutup sekarang. Macam mana pula pendapat you dengan toilet yang sekarang ni? Toilet tu tak ada pipe tu, tapi dia dekat dalam tu. Yang macam tu kan? Yang tu kalau salah tu macam mana? Ya, memang itu saya pun ada sikit fobia lah sebab itu jamban itu air kan, kadang-kadang dia sangat kuat. Bukan sedikit, right? Dia akan macam basah semua. So pintu akan basah juga. Itu yang air yang dalam tandas itu sebenarnya susah nak aim lah. Bila duduk tu mesti flexible aja sedikit bila nak cuci. So saya pun fikir ada baik dan tak baik lah. Half-half lah, mixed feeling. So sebenarnya you sebenarnya tak prefer jugalah untuk toilet yang macam tu? Saya memang prefer macam itu pistol punya. Ya. Itu sangat baik. Dan saya tak suka itu pipe yang tak ada kepala. Yang tak boleh tekan. Itu tak tahu kenapa nak jimat itu kepala. Okay. Macam mana pula kalau you pergi tempat tu, tempat tu dah, orang kata dah lama lah. Old building ke? Macam mana? Macam mana you nak bagi? Tapi dia bersih. Tapi dia dah lama. Itu saya akan manage expectation lah. Ekspektasi tu saya tak akan tolak makar sebab saya pun faham building tu sudah lama. So janjinya tandasnya berfungsi baik, okey lah. Dan safety itu okey, saya pun bagi banyak makar. 7 makar lebih ada. As long as dia bersih. Okay. As long as Marissa selesa nak membuang kat sana. Okay, mungkin Marissa boleh kongsikan pengalaman Marissa, tandas mana yang paling teruk and tandas mana yang paling okay bagi Marissa sendiri sepanjang you buat review ni. Tandas yang paling teruk, saya baru pergi sahaja tandas kat Ceras lah sini, ada kopitiam lah. Itu tandas tak halal lah, tapi itu tandas memang teruk sangat. Bila kamu masuk kan, siap keluar. You akan ghostan keluar. You tak akan masuk punya, tak boleh masuk. Memang sangat kotor dan dia sangat bau lah. Dan tak ada lampu juga. Tak akan nampak apa yang kamu pijak. Tapi dia kopitiam lama ke? Kopitiam macam angka-angka lama punya. Lah. Angka-angka punya lepak. Ada juga yang mamak-mamak kat bangsa. Orang makan saja tak pernah guna tandas. Mamak-mamak kat bangsa pun tak boleh masuk punya. You masuk sekali, you akan lari keluar. You pernah review mamak punya toilet? Pernah review. Tapi tak banyak lah. Tak banyak. Sebab susah nak post. Sebab kalau ada tahi kat lantai nanti saya kena ban. Dan saya pun sangat malas nak buat edit. Ambil itu tahi keluar dari video. Tapi tandas yang paling baik dan free, saya fikir itu tandas Stahil Mall. Itu Stahil. Tak ramai orang tapi free. Dan dia dekat pavilion sana. Boleh masuk. Ada classical music macam Mozart, main violin. Dan dalam semua perfect. Kering, cantik, lawa. So saya fikir tandas itu yang paling best sekarang. Dari segi lighting macam mana? Kalau dia gelap, you ambil kira juga ke? Lighting pun sangat penting bila tandas. Kalau terlalu cahaya tu terlalu banyak, you akan habis mood untuk berak. Macam ada spotlight macam itu. Tak selesa you akan confidence tu tak ada. So memang itu
tandas, dia punya lighting mesti kuning-kuning sikit, macam hidden lighting, macam tu, ada mood. Kalau gelap pun takut. You tak, tak nampak. So, akan takut. Okay, yang bayar punya tak okay. Saya fikir KLCC lah. KLCC tak berbaloi sangat lah. Maksud biasa, RM2 sekarang. RM2 lah? RM2 sekarang. Yang yang premium punya RM2. Ada lah free tissue, ada. Tapi biasa je. Tak boleh tidur dalam situ. Tapi yang paling bagus, saya fikir berbaloi gardens lah, gardens floor. RM5 boleh masuk satu hari tau. Boleh repeat masuk. So, satu hari you berak 3 kali berbaloi. Ada lotion juga siap. Sepanjang you buat review tandas ni, macam mana dengan reaksi kawan-kawan ataupun family ataupun masyarakat? Ada tak yang pernah cakap, Marissa ni gila lah buat tandas. You gadis comel, cantik. Kenapa you nak buat benda-benda? Ada yang, sorry to say, ada yang berpendapat review tandas ni sesuatu yang jijik dan menggelikan. Bagi pendapat you macam mana? Macam mana reaksi apa yang you dapat? Ada banyak orang tanya saya, kenapa muka you macam ini tak buat review macam beauty ke apa ke? Saya tak mau. Sebab kan, nombor satu, saya fikir susah nak buat video yang cantik-cantik. Nanti satu hari saya tua, saya tak cantik macam mana. So, berak tu memang important. Bila saya tua atau saya cacat satu hari, saya ciri-piri semua, saya pun masih boleh buat video ni. Tak akan mati punya. Saya fikir memang penting lah untuk saya dan masyarakat. Dan terima hiburan juga. So, plus point lah. Tapi ada juga, bila saya mula, family member semua pun kata lah, mak saya pun kata, kenapa you buat konten macam ini, tukarlah konten. Tapi bila saya viral, dia kata, eh, bagus, kawan saya tengok video you berak. Sangat bagus. So, saya pun family pun terus support saya. Maybe masa tu, masa awal you buat tu, dia tak nampak lagi tak nampak kebaikan lagi. Orang ingat saya gila lah. Saya memang sudah gila. So, buat konten ini pun tak akan lari macam mana. Di awal-awal tadi Marissa ada sebut yang dia buat semua ni ada dengan bantuan intern dan buah hatinya. Mungkin Marissa boleh kongsikan sikit. So, saya pun ada intern untuk review tandas. Sebab saya pun tak boleh berak banyak sekali lah satu hari kan. Saya pun ada intern dan untuk tandas lelaki, saya pun ada boyfriend saya untuk review tandas lelaki. Dan saya pun ada kawan-kawan lah yang review tandas lelaki untuk saya. Sebab tandas lelaki pun sangat istimewa. Tak sama tandas perempuan. Kadang-kadang itu tandas macam bapa saya, dia komplain KLIA 2 punya tandas. Dia ada sensor tau. So, bapa saya dia kencing halfway. Dia move sikit. Itu sensor dia, dia akan spray. So, dia akan review. So, saya akan review tandas itu juga. Jadi, orang pun akan remove lah sensor itu. Tandas lelaki. Jamban lelaki pun ada. Dan boyfriend saya pun review tandas. Sebab dia review tandas lelaki sebab dia pendek. Dia lebih pendek dari saya. So, bila dia kencing kan, dia kata itu jamban lelaki ada kadang-kadang yang terlalu tinggi. So, dia mesti stretch. So, dia sangat pendek. Dia akan complain. So, saya pun akan review. Memang penting lah untuk ada orang untuk support saya buat konten ini. Okay, Marissa, bila you buat review ni kan, especially buat paid review lah, macam mana you nak tahu ketelusan tu? Orang kata bila you dah bayar, alah Marissa ni dapat payment. Mesti dia cakap semuanya bersih sebab dapat duit. Macam mana? Adakah diorang bayar you tapi you still cakap, I akan cakap yang jujurnya tentang tandas you? I akan cakap yang jujur punya. Saya pun akan bagi tahu premis-premis, owner premis-premis. Saya akan cakap yang jujur sebab ini ekspektasi audience saya. So, kalau audience saya dia datang, viewer saya datang nanti, bila dia kalau kotor, dia akan kutuk kedai you. Kalau saya paid review tandas, dia mesti akan sudah lap sampai nampak glossy kan. So, itu biasa bila saya masuk premis. Bila you complain, you cakap jujur tentang tandas-tandas mereka, ada tak orang kata ada improvement bila you complain yang you dah review ni, jamban yang you bagi markah rendah and then diorang improve benda tu, ada tak? Ada satu tandas sampai piramid. Tahun lepas saya pernah review sampai piramid, tandasnya tak baik sangat. Ya memang teruk lah, saya bagi review 4 markah saja dulu. Then tahun ini saya baru review 1 kali lagi. Dia sudah renovasi, sangat cantik punya. So saya bagi markah tinggi lah. Dan dia ada komen, thank you, macam itu.
So, dia pun tak ada marah apa. Sebab saya jujur mah. Saya rasa banyak tempat sudah improve sekarang. Okay. Tandas. Sekarang sudah, bila saya masuk kedai, semua pun sudah mula ada schedule untuk cleaner. Yeah. Marissa, ada tak yang dah mula mengenali Marissa bila, mungkin bila Marissa datang ke premis-premis, ke restoran, ke mall-mall, kau orang kata, alamak, dia ni mesti nak review tandas. Ada banyak. Sebenarnya sangat biasa bila saya pergi premis-premis, kedai ke, bila saya masuk, dia akan kata, oh nanti saya cuci tandas dulu. So dia kena saya. So Marissa, in future lah, lepas jamban, lepas you nak apa buat segmen Mari Berak bersama Marissa ni, apa pula yang you nak review lepas ni? Ataupun you akan stay dengan jamban you? Sekarang saya pun tak ada plan banyak, sekarang nak stay jamban saya dulu, sebab tandas tu unlimited. Dan saya pun tak perlu guna banyak duit untuk review tandas lah. Cuma hidung saya yang akan mesti sacrifice lah dalam tandas. Saya tak ada plan, tapi saya ada plan satu hari. Saya nak collaborate dengan government buat app tandas. So orang boleh report tandas tu. Ya, saya nak buat app tandas itu. Dan saya nak jadi viral sampai jadi macam Michelin star guide tau. Tapi untuk tandas. Marissa approve. Marissa guide tandas. Dan itu, ya, app tandas pun sangat penting sebab kadang-kadang kalau ada macam turis datang, pelawat dari luar negara datang Malaysia, dia download app itu saja, dia akan tahu tandas yang paling dekat. Pernah tak you kena kritikan yang sangat teruk sepanjang you buat siri jamban ni? Tak pernah ada. Ada yang banyak orang terima kasih saya lah. Sebelum saya viral, ada orang kata pelik. Tapi itu sikit saja. Pelik memang pelik. Saya tahu saya memang sudah pelik. So, tak payah kata pelik lagi lah. Orang biasa tak akan buat konten macam ini pun. So, saya sudah pelik. Tak apa. So, saya memang happy lah untuk buat tanda. Sebab sekarang banyak orang kata, bila dia tengok video saya, dia teringat hari ini dia belum berak. Dia ada komen lah. Dia kata, oh, saya teringat hari ini saya pun belum berak lagi. Bos saya pun tengok video saya. Kenapa banyak jamban awam di Malaysia ni tak betul-betul bersih? Adakah disebabkan budaya kita ataupun pemilik restoran ataupun premis-premis tak bertanggungjawab dengan kebersihan? Ataupun bagi you macam mana? Toilet kat Malaysia memang so-so sebab saya fikir ini sikap kita lah. Kita punya attitude tak baik. Sebabnya banyak orang Malaysia kat rumah dia tak akan kotorkan tandas mereka. Bila keluar je, dia akan basahkan semua. Dan tisu dia akan koyak semua. Sebab dia tak boleh buat macam itu kat rumah. And so, saya fikir ini sikap Malaysia. Saya rasa Malaysia ni dia memang psycho sikit lah. Tak suka bila ada benda yang baik. Kita suka rosakkan benda awam. Kalau ada banyak video macam ni, orang akan ada awareness sikit lah bila masuk tandas pun akan tolong jaga kebersihan tandas macam itu. Saya pernah tengok tau bila saya masuk tandas ada itu Ramly Burger kat tandas. Saya pun fikir masyarakat Malaysia mesti tukar mindset lah jaga kebersihan tandas. Sebenarnya itu boleh denda lah. Tapi kita tak denda duit. Kita suruh mereka cuci tandas. Pergi MRT cuci ke, pergi cuci balai polis ke. Bagus. Jangan denda duit. Malaysia banyak duit. Banyak orang kaya. Dia akan bayar punya. Okay, so Marissa, apa yang you boleh summarizekan dengan tandas-tandas dekat Malaysia ni? Kotor sangat, biasa-biasa je, masih di tahap yang tak boleh dibanggakan, ataupun senang cerita berapa persen lah you nak bagi dengan tandas-tandas dekat Malaysia ni sepanjang you dah 2 tahun buat review ni? Berapa persen you nak bagi? Okay. Saya boleh bagi 50% lah. Tak teruk sangat. Sebenarnya tandas Malaysia masih ada kat tahap boleh guna. Tapi tak boleh enjoy. So saya nak tandas Malaysia ada tahap untuk kita berbangga. Macam kita bangga makanan Malaysia sedap kan. Kita mesti ada kebanggaan kat tandas Malaysia. Cantik. Bersih. Wajib try kalau datang ke Malaysia. Bukan makan saja, wajib tandas. Try tandas Malaysia. Macam itu. Okay, Marissa. Bagi tandas yang you rasa kotor sangat-sangat lah kan. Apakah you rasa ataupun tindakan ataupun reaksi terbaik lah yang boleh diambil? Kita mesti ada schedule untuk mereka. Jangan tutup tapi bagi dia warning. Boleh tak denda tempat itu tapi suruh pemilik gerai itu cuci tandas. Kalau dia tak cuci, then kita kasih tutupkan untuk macam you tutup gerai untuk kebersihan.
macam itulah. Soalan terakhir ya buat Marissa. Adakah Marissa bersetuju yang tandas awam menjadi isu penting untuk kaum wanita macam kita ni? Sebab ni sebabkan kita perempuan ni macam choosy sikit nak pergi tandas. You rasa menjadi isu penting tak tandas Saya fikir penting sangat untuk wanita sebab kita orang duduk kan. Kita tak berdiri untuk kencing, kencing mah. So yang duduk punya, kalau itu jamban dia sangat kotor, memang kita pun tak selesa nak guna dan pun ada bakteria kan. Nanti kita boleh jatuh sakit guna dia. So saya fikir tahap kebersihan wanita, tandas wanita memang penting lah. Sangat penting untuk kita guna. Wanita-wanita yang suka kencing sekeliling jamban, saya tak tahu dia buat macam mana. Ada kadang kalau saya masuk tandas kan, itu jamban semua kencing. Saya pun tak tahu dia macam mana nak kencing roundabout macam itu. Memang saya pun bila saya tengok, saya bukan marah tau. Saya fikir kenapa dia sangat kreatif untuk kencing sekeliling macam ini. Kalau you nak guna tandas bersih, you mesti jaga kebersihan tandas juga untuk orang lain. Marissa, tanyalah, apa lagi benda-benda yang you rasa lucu lah yang you boleh kongsikan? Kadang kalau saya pun tengok orang kencing atas lantai. Tak kencing dalam jamban. Ada jamban sana tapi dia kencing atas lantai. Bila masuk, lantai tu kuning-kuning semua. Memang saya fikir orang macam ini dia memang psycho sikit lah. Atau dia tak suka follow instruction. Saya pernah try tau dekat rumah. Saya nak try kencing sekeliling jamban macam mana. Itu banyak effort tau. Kamu mesti macam tak duduk. Tapi kalau kamu mesti make sure you aim satu round apa macam itu tau. Sangat susah. So saya pun tak tahu orang macam itu. Dia mesti ada satu ketahapan psycho. Ada juga tandas awam yang sangat teruk punya. Dia akan itu tisu kan dia akan pakai atas dinding macam buat graffiti. Graffiti tahi. Okay, sebenarnya tadi tu soalan terakhir ya buat Marissa Wong. Yang kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Konten di luar kotak. Mari berak bersama Marissa. Dan diharap dengan usaha beliau, usaha Marissa dapat memberi penambahbaikan untuk tahap kebersihan tandas awam di Malaysia. Dan di kesempatan ini yang ucapkan ribuan terima kasih buat Marissa Wong. Terima kasih untuk bersama-sama dengan ya hari ini. Sudi berkongsi pengalaman, berkongsi buah fikiran, kongsi idea. Tadi Marissa sempat selitkan juga beberapa cadangan-cadangan Marissa yang sangat benar. Dan saya kira itu sahaja daripada Yaya dan tim My Campus Radio. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan topik untuk dibahaskan bersama orang muda kita. Hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye, Marissa Wong. Bye.